Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat mulai distribusikan 800 ribu lebih surat suara ke 8 kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Pendistribusian dilakukan jauh-jauh hari untuk mencegah kerusakan dan keterlambatan pengiriman surat suara ke masing-masing TPS di wilayah Jakarta Pusat. Sebanyak 800 ribu lebih surat suara yang telah disortir dan disegel mulai didistribusikan KPU Jakarta Pusat Sabtu siang. Surat suara dikirim dari gudang logistik KPU Jakarta Pusat di Salemba ke 8 kecamatan di Jakarta Pusat. Polisi dan TNI turut mengamankan distribusi surat suara ini. Selain itu, pengamanan kertas suara juga dilapisi kardus menggunakan plastik agar menghindari kerusakan terkena air. Distribusi surat suara dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari rusaknya surat suara dan mencegah keterlambatan logistik ke masing-masing TPS. Rencananya logistik pemilu yang telah sampai ke kecamatan akan ditempatkan di 8 GOR dan petugas akan kembali mensortir surat suara tersebut. 8 kecamatan, 8 titik. Nah, satu mobil itu karena saat tadinya kita pengen yang enggak terlalu besar, tapi karena penyedia juga kebetulan tidak ada yang minimal, jadi maksimal, maka kita gunakan satu mobil itu untuk Menteng dan Tanah Abang. Setelah itu dilanjut dengan Johar Baru dan bisa jadi Cempaka Putih, karena kita pengen area di 8 kecamatan ini hari ini semua tuntas.